warahmatullahi wabarakatuh. Keluargaku, saudaraku, pada pagi hari ini, siang ini udah siang, bangun tidur jadi pagi aja, silaturahim ke saudaramu di Yogyakarta, di Gubuk Pring Petuk, Bapak dari Sleman, nggih? Ya. Sleman nih? Jalan Kelurahan. Oh, Jakal. Akem nggih? Kentungan. Oh, Kentungan. Oh, di sini Pandol. Ya. Pandol ye. Sama Gus Imam. Gus Imam ya? Gus Siman. Hah? Siman Ponorogo. Gus Siman Ponorogo. Mas. Hah? Mas. Basur, Basur. Basur. Saya lupa. Ada kawan saya mirip ini di Ponorogo. Jadi kalau kita habis dari entek di perbatasan Wonogiri Ponorogo, ini Ponorogo yang ada tugu keliling itu, nanti belok ke kiri ke sana itu Gus Imam mirip. Saya nyok kleru-kleru itu. Mbah. Masih sinten? Areng asmu? Hah? Mas Nanang. Pak Agus. Pak Agus dari Cebungan nggih. Nggih, kalih Ibu. Gus Imam meneh. Mbah, terima kasih ya Mbah ya sudah jawab. Mbah Ponorogonya pundi? Siman, Mas. Siman itu daerah? Siman itu belakang terminal lama. Oh iya. Alun-alun, di alun-alun dulu saya pernah ngecek di sana. Ada kenang-kenangan dari kawan kaos reok Ponorogo yang sering-sering tak pakai itu. Pakai kaos. Oke. Gitu ya. Itu apa nih? Leh, Gus, anu... Kawan-kawan kita yang ganteng-ganteng di anu leh biar nah jangan goyang-goyang nanti dimarahi. Jangan saya aja yang dilihatin, mereka udah bosan lihat muka saya. Kawan-kawan yang ganteng-ganteng ini didelok ke semua Bu E itu belum nanti Bu E biar mlebu TV. Mbak E bawa berapa, Mbak? Bambune? Satu. Satu aja ya. Dapat motong sendiri. Ini dari kakak, posisinya dari kakak, dari saya tidak ada video sama sekali. Jadi dia cuma ini ana barang iki jenenge apa. Oh gitu ya wis enggak apa-apa. Nggih, saya cek ya. Mudah-mudahan jenenge pring petuk kan gitu. Ini perhatikan. Ini gelangan jumpring, ini menghadap ke atas, nggih. Ini gelangan jumpring, ini menghadap ke atas. Ini akar. Ini biar anu tahu nanti. Ini gelangan jumpringnya, tebalnya. Ini bentuk struktur cabangnya menghadap ke atas. Akarnya ada di atasnya cabang. Ini gelangan jumpring. Ini kalau dilihat memang seperti ini petuk. Nah, tapi nanti ada kejanggalannya di sini, Gus. Ini Mbah ya, kita perhatikan. Nanti ini akan kita ungkap kejanggalannya ini, kan gitu. Ini gelangan jumpring, ini cabang, akarnya ada di atasnya. Ini berarti bambunya menghadap ke atas. Ini cabangnya ada di sini, ini gelangan jumpringnya letaknya di sini. Akarnya ada di atasnya. Bambu ini menghadap ke atas, tapi kok ada ruasnya menghadap ke bawah. Ya toh? Nanti akan kita ungkap, ini harus kita cuci. Nah, saya tak ambil air dulu. Dok! Ambil ke gayung dulu bentar. Sama sikat gigi. Mas saya juga enggak pernah cuci. Iya. Jadi kalau akarnya ada di sini, kalau dia akarnya di sini menghadap ke atas, kalau dia menghadap ke sini, ini akarnya harus ada di sini, anu Mbah. Oke? Okay? Untuk pembelajaran, kalau akarnya ada di atasnya ini berarti menghadap ke atas bambunya. Ini struktur cabangnya, ini yang di bagian bawah, ini bagian atas. Kalau ini petuk ininya di sini. Ininya, rantingnya ini. Coba kita keluar ya, Gus ya, yang terang sambil untuk belajar. Oke. Okay. Anu peteng gelap kurang jelas.
Coba perhatikan Pak, setelah kita cuci, ini goresan pisaunya, ini pendalamannya, ini kan tadi hijau, ya toh? Jadi bambu itu kalau dia hijau, ini dicuci tidak akan hilang Pak, ya? Gitu. Ini hilang warna hijaunya, coba perhatikan itu, ini tatahannya, ini, ya? Itu. Ini ilmu yang masih hijau pun bisa dibuat. Coba sekarang kita pakai yang di sini ya Pak ya. Ini dempul-dempulnya tambah-tambahan nih. Ini dempul ini. Nah, coba ini sini. Ini. Ini dempul. Ini. Ini. Ini rosnya yang dirombak yang dibalik. Ini. Coba yang di sini, Pak. Ini yang asli. Ini akarnya ada di atasnya. Ini tadi sikat gigi nih. Oh ya. Ini. Ini hijau tidak akan berubah. Ini akarnya akar asli, semua akar asli. Ini. Ini hijau. Tadi di sini juga hijau. Tambahan ini produksi ini perumbakan ruas ini tadinya ruasnya di sini ini kelihatan ini bedugule di sini ini semuanya di sini tadinya gelangan jempringnya ini bagian bawah ntar jadi kalau pakai air ini menerangkan menjelaskan akan ada gosekan pisau, ada goresan pisau. Nah ini bekas gelangan cempringnya ini. Ini yang aslinya. Ini dihilangkan itu ini dihilangkan dikesek sedikit pakai pisau ini buatan yang keenam yang dibuat di pohon kemarin rekayasa udah ketemu kelima ini rekayasa yang keenam. Ini sebagus-bagusnya buatan alam kita gosok-gosok sampai kuat-kuat dia tidak akan hilang lihatnya. Kalau yang dicet yang ditutupi dengan cat ini kotor-kotor ini dempul ini untuk dempul ini kalau tidak dempul cat itu tidak akan bisa nempel. Ini seperti tanaman. Oke. Ini jaraknya tidak sama. Kalau ini sama, coba perhatikan tebalnya, Pak. Jadi dia ini gelangan cempreng yang asli, ini akan ada di atasnya. Ini akarnya ada di bawahnya. Dia di atas, lebih tinggi. Ini lebih rendah. Ini aturan di sini ini brenjolnya kan kelihatan, Gus. Mbah. Ini karena dia lebih tinggi ke sana. Ini dibuat ciptaan baru, ini ditatah baru. Ini yang aslinya di sini. Ini di sini, ini di sini. Ini menghadap ke atas. Ini seperti tanduran ini. Mana ini kuat ini. Coba saya perhatikan dulu.
Ini catnya cat bagus. Ini bekas bekas kerikannya, Gus. Sini, Gus. Sini, Gus. Sini anu, Mas, ini. Ini bekas ruas yang aslinya ini. 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 Ini cat semua ini catnya cuman tebel bagus ini, Pak. Ini cat semua. Ini yang asli. Ini cat, ini warnanya kalau yang di sini hijaunya hijau seperti ini. Ini hijaunya hijau. Nah, ini tadinya gelangannya ini. Ini kelihatan ruasnya ini. Ini bekas cabang ini kayaknya. Nah, ini tambahan ini. Ini. Ini yang asli. Pinter tenan. Ini cat juga ini. Pinter ini cat ternyata ini. Ini buatan ini. Tuh. Ini Gus. Itu. Ini cat ini. Yang itu. Nggih. Ini. Jadi atas bawah dilapisi cat. Ini. Benar? Ini. Ini. Ini jempolnya, ini. Ini bukan tidak tahu, ini memang sudah tahu sudah nih. Ini kalau bukan pembeli nggak ngerti nih, Pak. Ini karena tidak disambung ini. Ini kalau bukan benar-benar orang yang menguasai ilmu ini, insya Allah ini. Ini warna kulit yang asli nih, Pak. Ini. Gilap alami. Nah, ini warnanya yang asli di dalam. Gila bener buatnya. Ini dempulnya sampai ke sini. Ini cat yang aslinya. Ini kalau belum dapat julukan master ini ketipu ini, Pak. Dan atas bawah dibuat bagusnya minta ampun. Ini. Tak kelotokin biar nanti. Kan double. Nggih. Ini buatan-buatan yang top Marco, top Jos Marco Jos ini kalau benar-benar bukan benar-benar pembeli, yakinlah ini tertipu. Karena ini prediksi pembeli pasti nanti selalu sambungan. Ini ada bekas mata. Berarti kalau di sini ada mata, ini salah satu cabang tanduran yang mana ini? Ini. Enggak, berarti ada dua. Dua cabang. Oh iya ini hidup soalnya. Kalau enggak ini mati kalau dia udah lama. Ini ada cabang ini. Itu bekas cabangnya ditutup. Dempulnya segini tabel tajamnya. Ini catnya. Ini. Kulitnya ada dua, sip. Kulitnya ada dua. Ini glukut ini. Ini. Golek glukut kan iki dempul kan iki. Heeh. Lah golek glukut iki. Ini ada glukut ini. Glukut-glukutnya. Nggih. Kok nemplakne glukute iki. Ini ada glukut-glukutnya. Ini cat apa kulit yang asli ini. Dan dia tidak main kerik, dia tidak main dikerik, diamplas tapi bisa nempel. Ini produksi terbaru. Produksi terbaru ini, Pak. Makanya di sini kawan-kawan pembelajaran yang kita kasih itu perlu keselitian, kehati-hatian agar masyarakat kita tujuannya ke masyarakat agar nanti sedikit ilmu saya dari Allah ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Perkara enggak ada yang merasa tidak bermanfaat ya enggak apa-apa. Ya toh? Iya. Nggih. Itulah manusia, Pak, gitu. Ini bawahnya anu, Pak. Ini hanya ininya aja, Pak, ini. Ini cat sempul ini, Pak. Ini.
ini kita perhatikan di sini, kalau ini kan bukan cat ini Pak, ini kulit asli hampir sama Pak dengan ini. Ini tadinya ini ruas ini, coba perhatikan Pak, ini ruas yang asli. Ruas yang asli ini ternyata tadi ini tak ginikan empuk, ke sini kok malah keras. Coba Pak, jenengan yang ini ruas aslinya, ini aslinya. Ini. Tadi yang saya jelaskan ini, ini dikesrik ini tuh. Itu tadinya di situ tuh. Itu gelangan cempringnya. Ini gelangan cempringnya ke sini. Aslinya ini yang menghadap ke atas, ini menghadap ke atas. Ini tadi tak ginikan empuk, ke sini malah keras. Ini. Ini hanya bisa sedikit tadi mana? Ini. Ini hanya sedikit itu. Ini malah susah. Yang ke sini malah empuk, yang ke sini. Nah, ini yang aslinya ini digesrek, ini ditutupi cat. Nah, ini. Ini enggak bisa, Pak. Ini. Ini aslinya. Tuh. Enggak bisa seperti ini. Biasa di luar, luar biasa. Ini gugur-gugurnya masih di situ itu. Itu. Nah. Kok bisa nempel itu? Ya itu hebatnya. Heeh. Kok bisa nempel karo gempul-gempul? Ini produksi terbaru. Belum pernah kita temui dan baru sekali ini. Baru sekali ini saya nemu ini. Makanya luar biasa. Monggo. Ah, merokok-merokok dulu. Istirahat dulu.